dah lama sampai. Jom Kak Bi bawa tour rumah baru Kak Bi. Jom masuk rumah Kak Bi. So, inilah rumah baru Kak Bi. Area rantau panjang Kelantan. Kalau you all tengok deko-deko dekat rumah Kak Bi ni, dia lebih kepada ala-ala palace. Sebab Kak Bi minat macam duduk dalam-dalam istana macam tu. Okay. Ni salah satu ruang makan dekat rumah Kak Bi. Kak Bi suka melayan tetamu dekat area ni. Sebab ruang makan ni, view dia tu menghala ke swimming pool. So, nampak tenang. Selera makan tu lagi bertambah-tambah lah. Okey, jom kita ke tingkat atas pula. Okey, ni Kak Bi nak tunjuk beberapa koleksi yang Kak Bi simpan. Sebenarnya koleksi-koleksi ni Kak Bi sayang sangat-sangat sebab ni sebagai safe reward untuk kepuasan lah. Untuk Kak Bi dah penat-penat bekerja dapat beli barang-barang ni untuk diri sendiri kan. Cuma Kak Bi nak kongsi dekat sini handbag ni, walaupun handbag ni dah lama, dah hampir 3 tahun lebih Kak Bi dapat daripada husband Kak Bi. Bag ni pemberian birthday, first birthday masa kita orang buka Karisma Kosmetik. Teruja sangatlah masa dapat ni sebab kita tak pernah dapat yang harga mahal-mahal macam ni kan. So Kak Bi walaupun dah ada handbag banyak-banyak pun still sayang sangat dengan yang ni. Okay, ni pula area untuk Kak Bi dengan family bersantai-santai. So biasanya kita orang lepak kat sini. Kak Bi lebih suka lepak dekat sini malam-malam lah dengan anak-anak kan. Sambil-sambil kita ada aktiviti juga kat atas ni. Dekat area ni Kak Bi buat dua. First kita ada meja snooker ni. And then kita ada juga mini golf. Ala-ala boleh main-main golf lah kat situ. Bisnes Kak Bi ni dah menjangkau 3.5 tahun, Karisma Empire Sdn Bhd. Kita dah melahirkan ramai usahawan-usahawan wanita yang dapat menjana pendapatan yang lumayan dalam bisnes ni. So, nasihat Kak Bi kepada wanita-wanita dekat luar sana, untuk capai satu kejayaan, kita perlu start daripada sekarang. Mula berusaha. Sebab untuk berbisnes kali ni, tak perlu untuk keluar rumah. Untuk pergi jumpa orang dekat luar untuk start berniaga. Dekat rumah pun semua dekat hujung jari je sekarang ni.